Terima kasih rakan kita Muammar dan Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan mengusikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Blight dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita. Alhamdulillah, sudah keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian, apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti dan juga urusan di sekitar pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Baiklah, sudah saya bacakan dulu beberapa acara yang bakal diadakan di daerah Blight, yang mana kempen derma darah akan diteruskan lagi pada hari ini 23 hari bulan Mac 2021 bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Blight, yang mana ianya diadakan bersepadan dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 dan ianya dibukakan kepada orang ramai. Ya, kempen derma darah ini bermula jam 10 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Manakala satu program ceramah menghalusi solat mengikut mazhab Syafi'i bersempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj Negara Brunei Darussalam di masjid-masjid seluruh negara bagi bulan Mac 2021, anjuran bersama Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Jabatan Hal Ehwal Masjid dan juga masjid-masjid yang terpilih dan bagi daerah Blight, ianya akan diadakan pada petang nanti selepas menunaikan solat Fardu Maghrib. Ya. Dan bagi peringkat daerah Blight, ianya akan diadakan di Masjid Pekan Seria. Manakala Persatuan Kebajikan Perempuan Daerah Blight dengan kerjasama Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan akan mengadakan satu acara mini jaringan pengusaha-pengusaha wanita yang akan diadakan bermula pada 26 hari bulan Mac 2021 sehingga 28 hari bulan Mac 2021 hari Jumaat sehingga hari Ahad, ya, bermula jam 9 pagi sehingga jam 5 petang di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Blight. Baiklah, sudah itu dia beberapa acara yang bakal diadakan di daerah Blight dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah disediakan untuk pagi ini. Helang ialah haiwan berdarah panas, mempunyai sayap dan tubuh yang diselubungi bulu pelepah. Helang merupakan haiwan pemangsa yang juga dipanggil karnivor. Paruh helang tidak bergigi, tetapi mempunyai bengkok yang kuat untuk mengoyak daging mangsa. Burung ini juga mempunyai sepasang kaki yang kuat dan kuku yang tajam bagi mencengkam mangsa serta daya penglihatan yang tajam untuk memburu mangsa dari jarak jauh. Helang memiliki keistimewaan yang tersendiri, sehingga begitu istimewa berbanding dengan jenis burung pemangsa yang lainnya. Menariknya, burung ini memiliki postur tubuh yang elegan, bersifat aktif sebagai burung pemangsa yang tangkas. Keunggulan yang dimiliki membuatnya banyak digemari oleh para pencinta burung. Bukan hanya binatang lain, ternyata burung-burung pemangsa pun memiliki pencinta tersendiri. Meskipun memiliki beragam jenis burung pemangsa, namun helang tetap menjadi pilihan utama. Rampai Pagi TV Daerah Blight berkesempatan menemu bual seorang pecinta helang. Beliau ini berusia 34 tahun. Seorang yang berjiwa kental dan cukup prihatin dalam menjaga burung-burung helang peliharaan beliau, yang mana kesemua burung tersebut dipelihara sedari kecil lagi. Bukan setakat memelihara, bahkan beliau juga melatih helang-helang tersebut agar dapat memahami permintaan tuannya dan orang di sekeliling. Minat memelihara helang ni dari bangku sekolah aja, tetapi mula serius untuk menjaga burung-burung ni dalam tahun 2016 macam itulah.
Alhamdulillah sepanjang memelihara elang ni ada masuk 7 ekor elang sudah. 7 ekor sudah. Okey, latihan tergantung pada individual. Boleh pagi, boleh petang juga. Memerlukan kesabaran. Pasalnya kadang-kadang burung ini payah juga akan dilatih sebab ia tu masih lagi dianggap hewan yang liar. Dikawal, salah satunya payah juga kan dikawal, tetapi memerlukan kesabaran saja. Jangka masa melatih durang untuk memahami tuannya, kita nanti macam tuannya. Jangka masa kira-kira berapa lama? Adakah macam berminggu? Kalau dari jangka tu, kami panggil namanya bonding. Seberapa lama cara latihan itu tergantung pada individu saja. Untuk ia jinak sama tuannya tu kurang dari sebulan, insyaallah boleh dong memahami apa yang tuannya suruh. Dari segi pemakanan, tuannya lihat jenisnya. Kalau ia pemakan ikan, ia boleh makan ikan. Kalau ia memakan daging, ia makan daging. Dan kalau boleh, seboleh-bolehnya makanan itu bukan yang dimasak, semuanya yang mentah saja. Kalau ni boleh kita beritahu, ni helang apa nama? Okey, di tangan saya masa ni boleh dikatakan seekor helang yang dipanggil helang laut. Helang laut dada putihnya dorang. Yang di belakang sebelahan kita. Okey, yang di belakang itu helang dikatakan helang kikik je. Tapi ya boleh dijumpai di persekitaran sungai, pinggiran sungai atau pinggiran laut macam tu. Yang sebelah ni dipanggil helang ikan kepala kelabu atau dikenali sebagai helang sungai. Boleh didapati di kawasan persungaian macam tu. Yang di belakang adalah seekor jenis helang yang dalam hutan atau pergunungan yang rendah lah, bukan yang tinggi. Setiap seekor ini berbeza karakter durang. Setiap jenis memang mempunyai karakternya tersendiri. Kadang mengikuti karakter tuannya juga kadangnya, atau yang kelebihannya juga memelihara seekor elang. Menurut beliau, yang lebih selesa dikenali sebagai bujang gandam dalam hal penjagaan burung-burung helang ini mestilah mempunyai minat yang kental, keberanian, kekuatan fizikal dan mental, serta rasa kasih sayang. Burung-burung helang ini mampu merasakan hati naluri setiap orang yang cuba mendekati mereka. Sehubungan itu, cara penjagaan mereka tidak boleh diambil mudah, memandangkan masing-masing membesar dengan karakter yang berbeza. Semasa membuat pendekatan dengan burung-burung ini, dapat dirasakan satu aura yang cukup kuat dan menakjubkan dengan melihat keadaan fizikal ukuran badan sang helang yang begitu besar dan unik. Kami terpaku seketika, sebab apa yang selalu dilihat terbang bebas di atas awan kini berada dekat di depan mata.